Sentil sana sentil sini dulu John. Makin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah lebih untuk dapatkanmu. Terus berlari. Dalam kejadian di film-film, adegan kejar-kejaran di hutan biasanya muncul pada film perang, mengejar buronan, atau dikejar-kejar gorila ngamukan. Letai punya saya. Tapi dalam kejadian sungguhan, kejar-kejaran di hutan bisa terjadi antara petugas gabungan dan anak sekolahan. Wah, ada sepatunya copot barang, guys. Bebas berlari, kini masanya. Siang itu ada razia gabungan di Kampung Wates pinggiran Magelang. Sasarannya pelajar Badung yang suka main game dan nongkrong di warung. Main game dan nongkrongnya sih gak masalah. Yang jadi masalah itu karena melakukannya pada saat jam sekolah. Wih, lah ini namanya bolos, John. Kasihan, aduh kasihan. Sekolah buat mainan. Kasihan, sungguh kasihan. SPP kok dibuat jajan. Razia di tempat game berjalan mulus. Dudung dan dua temannya tertangkap basah sedang asyik main game online. Siang malamku selalu menatap layar tepatku untuk online. Tapi razia selanjutnya di belakang warung rusuh. Begitu tahu kedatangan petugas, semua pelajar kocar-kacir meninggalkan markas. Meninggalkan warung. Mereka lari menyeberang sungai, lalu menghilang ke bukit dan hutan. Hutannya gak lebat sih. Tapi begitulah, biar kata cuman hutan-hutanan, lari mereka seperti sedang kesetanan. Kalau sprinter sengaja lari pakai sepatu, kalau mereka, sepatunya malah sengaja dilepas. Daripada kepleset, John, begitu niat kabur mereka kira-kira. Kemana kau akan pergi? Ibu bapakmu tak mencari. Dan pelajar-pelajar SMA itu pun lari entah kemana rimbanya. Satpol PP dan polisi yang mengejar kalah muda dan kalah usaha. Wah, ada sepatunya copot barang, guys. Akhirnya, ya cuma dapat Dudung dan kawan-kawannya. Sebut saja mereka Dedel dan Duel-Well. Well, adalah Dung-Dung. Ngerjain PR sama masuk sekolah saja kok susah. Giliran main game, gak pernah absen.